Lovers, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan masak makanan kekinian berikutnya. Apa itu? Pizza mawar dan kalamari telur asin. So, standby di Semua Bisa Masak ya. Balik lagi nih Cook Lovers, makanan kekinian kita berikutnya adalah pizza mawar. Pasti kalian pikir pizza bentuknya akan selalu flat ya. Nah, di episode hari ini kita akan membuat yang berbeda, yaitu pizzanya dibentuk bunga mawar. Wah, penasaran cara buatnya? Ayo kita tengok ke dapur. Bahan-bahan untuk membuat masakan kali ini adalah beef pepperoni, pizza sauce, mozzarella cheese, puff pastry, dan tepung terigu. Cara membuatnya juga mudah kok Cook Lovers. Pertama, lumuri talenan dengan sedikit tepung, lalu potong bagian puff pastry dengan potongan memanjang. Setelah terpotong semua, lumuri puff pastry yang sudah dipotong tadi dengan pizza sauce. Tambahkan beef pepperoni dan taburi dengan mozzarella cheese. Setelah itu gulung puff pastry yang sudah diisi membentuk seperti kuncup mawar. Lakukan gulungan ke semua puff pastry yang sudah diisi ya Cook Lovers. Setelah puff pastry mawar siap, siapkan cetakan lalu masukkan puff pastry yang diisi tadi ke semua bagian cetakan. Setelah itu, oven selama kurang lebih 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah 25 menit, voila! Pizza mawar siap untuk dinikmati. Yummy nih Cook Lovers. Ada yang mau? Coba dibikin di rumah ya.